Bertempat di Masjid Al-Mujahidin Bulih karya Maba Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kasat Binmas beserta anggota Binmas Polres Halmahera Timur melaksanakan sholat Jumat bersama. Setelah selesai sholat, Kasat Binmas memberikan himbauan Kamtibmas terkait Pilkades, Pilcaleg, dan Pilpres tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat berpartisipasi untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif dan menyampaikan pula agar masyarakat jangan sampai tersusupi adanya paham radikal, radikalisme, dan aliran sesat yang dapat mengganggu hubungan kerukunan dan kekeluargaan, serta perlu meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas keamanan serta toleransi beragama demi kedamaian kita bersama. Demikian dilaporkan dari Polres Halmahera Timur, Polda Maluku Utara. Salam terbata.